Rido Aldi dari AKMR TV Jakarta. Saya dari perwakilan kelompok 5 dan di video ini bermaksud untuk menyelesaikan tugas akhir kita dan kita berada di Candi Plaosan yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Yuk ikuti lebih lanjut. Kalian tahu gak sih, daerah Klaten itu banyak sekali candinya. Selain Candi Prambanan yang sudah tersohor namanya, ada yang gak kalah menarik nih dari Candi Prambanan, yaitu Candi Plaosan. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih, kalau Klaten itu daerah yang terkenal memiliki banyak candinya nih. Selain Prambanan yang sudah terkenal namanya, kali ini kita akan meliput Candi Plaosan. Dan kita akan menanyakan ke Kak Iwe sebagai arkeolog. Dan yuk, kita mau nanya tentang detailnya. Halo, saya di sini sedang berada dengan Kak Iwe. Boleh jelaskan dulu, Kak, diri Kakak. Oh ya. Baik, perkenalkan, nama saya Wardia, biasa dipanggil Iwai, boleh panggil Kak Iwai, biar asik aja ya. Saya pamong budaya ahli muda dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, dengan wilayah kerja, wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Yeah. Kak, saya mau ini nih, mengajukan sekitar pertanyaan-pertanyaan tentang Candi Plaosan ini. Kakak tahu nggak sih, kapan candi ini dibangun? Oh ya, jadi kalau kita bicara tentang pembangunan candi, dasar kita tuh beberapa yang dilakukan adalah di sana ditemukan prasasti atau tidak. Nah, di Candi Plaosan ini sebenarnya ditemukan prasasti, cuma tidak menyebutkan angka tahun. Jadi kita tidak punya sesuatu yang pasti kapan candi ini dibangun. Jadi yang kita gunakan adalah berbagai macam petunjuk atau tanda-tanda, misalnya gaya arsitektur dan lain-lain. Nah, dari gaya arsitektur dan juga candi-candi yang dibangun sekitar Candi Plaosan, diperkirakan candi ini dibangun sekitar abad 8 sampai 10 Masehi. Tapi mungkin juga karena melihat masa, gaya dan lain-lain, apa misalnya melihat dimensi bangunan yang cukup luas, beberapa bukti juga menunjukkan bahwa candi ini justru dibangun sebelum abad ke-8. Untuk ini Kak, masa dinastinya Kak? Ini masuk dalam apa, jadi uniknya Candi Plaosan ini kan dengan latar belakang agama Buddha ya. Dari beberapa penelitian termasuk juga pendapat para ahli yang menyebutkan bahwa pembangunan ini yang pasti berada dalam era masa kerajaan Mataram kuno. Dengan latar belakang agama Buddha tentunya yang bangun berarti dari dinasti Sailendra. Cuma ada satu pendapat dari seorang epigraf Belanda menyebutkan bahwa Candi Plaosan ini juga ikut ada seorang raja besar beragama Hindu yang ikut terlibat dalam pembangunan ini karena menikahi sang ratu. Yeah. Nah, jadi kita kalau mau bilang dinasti ini juga masih akan jadi pertanyaan ini ya. Tapi kita pastikan memang Mataram kuno itu memang terjadi istilahnya silih berganti pemegang kuasa di masa abad 8 sampai abad 10. Iya. Yeah. Untuk tujuan candi ini dibuatnya untuk apa sih Kak? Yang pasti candi itu dibangunkan untuk tempat ibadah ya. Nah memang dilihat dari tempat apa masyarakat Jawa kuno membangun candi, mereka menempatkan arca-arca untuk tempat ibadah. Jadi bukan untuk sesuatu yang sifatnya apa ya hal-hal yang tidak sakral lah. Tapi benar-benar area ini menjadi area yang paling suci dan untuk membangun candi kan memang tidak sembarang. Jadi mereka melalui suatu proses yang luar biasa, jadi bisa dipastikan membangun candi itu, apalagi ini candi kerajaan, suatu proses yang raja memerintahkan melalui proses ini. Jadi pentingnya candi dibangun untuk tempat ibadah menjadi sangat-sangat dimungkinkan. Dan kita juga lihat ya, Candi Plaosan ini bukan candi kecil. Jadi candi-candi besar yang ada di kawasan Prambanan termasuk Plaosan memang diperuntukkan untuk tempat ibadah di pusat-pusat kerajaan. Apa fungsinya masih sama Kak dengan tujuan di awal? Kakak kan bilang untuk beribadah ya. Apa masih dipakai juga sampai zaman sekarang? Oleh saudara-saudara kita yang saat ini? Iya.
Kami di kami sering membantu atau melakukan fasilitasi untuk pelayanan saudara-saudara kita yang beragama Buddha untuk melakukan kegiatan ibadah di sini. Cuma memang beberapa tahun terakhir ini pasca pandemi kegiatan ibadah umat Buddha terutama peringatan Waisak memang belum lagi dilakukan di Candi Plaosan. Tapi untuk kegiatan ibadah lain misalnya meditasi atau hal-hal yang sifatnya lebih kecil skopnya lebih kecil itu tetap dilakukan. Jadi masih banyak saudara-saudara kita yang beragama Buddha atau yang percaya juga untuk hadir sini dan melakukan kegiatan ibadah dan kita fasilitasi. Ya, tadi seperti saya bilang tadi ada di Lubuga, Jurulihara, mereka adalah orang-orang terampil yang sangat terbatas, mungkin sulit kita temukan di luar. Iya. Jadi bagaimana cara misalnya membersihkan dari lumut aja tidak sembarang. Ada metodenya, ada prinsip yang harus mereka lakukan. Terus misalnya kalau mereka mau membangun cagar budaya kembali atau memugar, ya kita harus menemukan dulu batu aslinya. Untuk menjodohkannya, memastikan bahwa itu yang ditemukan adalah memang bangunan yang di situ batunya. Nah itu kan prosesnya nggak panjang, pendek lah, saya sangat panjang. Jadi segala sesuatu itu memang ada prinsip dan etika yang harus kita jaga untuk memastikan apa yang kita hadirkan ke publik itu adalah sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan itu tidak sembarang orang memang. Tapi setiap orang bisa melakukan asal ada memenuhi standar itu tadi. Ya. Untuk ini Kak, dampak bagi warga masyarakat dengan adanya Taman Wisata Candi Plaosan itu ada nggak sih? Kalau kita bilang dampaknya, ya ada ya. Jadi dulu Candi Plaosan sebelum dimanfaatkan, istilahnya belum indah lah seperti sekarang. Ya mungkin orang hanya tahu ini Candi Plaosan. Tapi begitu dia sudah mulai dimanfaatkan, mulai jadi objek wisata, mulailah masyarakat sekitar mulai ikut terlibat. Ya ada yang berjualan, ada yang akhirnya membuat paket-paket wisata termasuk pemerintah desa Bisan ya yang berada di lokasi tempat Candi Plaosan ini berada. Jadi kalau kita bilang ada dampak nggak, jelas ada. Tapi apakah sudah maksimal? Nah itu tentunya suatu proses panjang ya, tidak mungkin juga dalam waktu sebentar instan semua orang mendapatkan sesuatu. Cuma ini memang masih perlu PR panjang, masih perlu kerja banyak, kerja bareng, baik dari pemangku kepentingan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, atau siapapun yang punya hak secara apa ya, punya kekuatan dan termasuk warganya juga harus mendukung gitu. Biar apa? Biar besok Candi Plaosan bisa ditampakkan keseluruhannya baik secara arsitektur maupun landscape-nya. Karena kalau kita bicara Plaosan, kita nggak bicara cuma arsitektur bangunannya, tapi juga landscape-nya. Karena ini tidak hanya pada saat yang dibangun ini, tapi landscape-nya ini memang luar biasa. Ada Gunung Merapi, ada persawahan, ada Pegunungan Seribu yang di bukit di sebelah selatan. Belum lagi nanti warga desanya juga di sini kan masih ada yang bangunan tradisional, mereka juga masih punya makanan-makanan tradisi. Jadi kalau kita bicara paket ya akan luar biasa besok kedepannya asal dikelola dengan baik. Untuk ini Kak, ada nggak sih organisasi atau wadah untuk para pedagang di sekitar Candi Plaosan? Kalau itu saya mungkin ada ya. Mungkin ada, cuma kalau persisnya seperti apa saya belum tahu apakah itu sudah dikelola secara apa ya profesional apa belum, tapi pasti mereka mempunyai kayak paguyuban setahu saya. Jadi ada mereka bekerja saling dukung-mendukung lah karena sesama orang yang istilahnya mencari penghasilan secara ekonomi di sini. Tapi apakah dikelola secara profesional, apakah mereka sudah dinaungi oleh dinas Kabupaten Klaten misalnya, itu mohon maaf saya tidak bisa memberikan informasi lebih. Karena memang di luar itu bukan kami yang akan menuntaskan pekerjaan tersebut. Kalau untuk ini Kak, adakah pengaruh ekonomi untuk warga sekitar di sekitar Candi Plaosan ini? Candi Plaosan ini dengan keberadaan candi ya? Ya kalau saya bilang tadi yang seperti saya sampaikan, saya yakin pasti ada dampak ekonominya. Cuma apakah itu sudah 100% mesejahterakan? Nah itu perlu data lebih lanjut ya. Karena ya kalau sebatas baru berjualan ya paling ya bisa jadi sudah, bisa jadi belum. Kalau dari warga sekitar ini Kak, suka nggak sih ada keluhan-keluhan yang dari warga tentang di sini? Kayak entah dari wisatawan yang masuk, mereka terganggu segala macam. Dengan keberadaan apa? Kayak wisatawan, kayak terganggu gitu. Dengan keberadaan pedagang?
Enggak, dari warga sekitar sini. Oh, dengan kedatangan wisatawan. Enggak. Okay. Malah seneng. Kalau wisatawan datang kan berarti ada yang membeli dagangan mereka ya. Ada istilahnya sudah saling saling dukung lah. Yang penting sudah saling support karena kan ya kalau saya dulu bagi saya begitu ramai ya pasti pedagang akan mendapatkan keuntungan. Hmm. Ya, cuma itu tadi perlu kerja bareng, kerja sama karena ini Candi Pelawasan kan cagar budaya ya, bukan tempat wisata yang umum. Orang mau masuk misalnya ke pantai mau lari-lari teriak-teriak monggo. Tapi kalau di sini kan ada aturan khusus ya. Misalnya kayak kemarin teman-teman adik-adik datang kami sampaikan, "Oh, nanti harus begini ya, harus begini." Karena ini tidak hanya objek wisata, tapi ini juga tempat ibadah. Ini cagar budaya, artinya tidak hanya untuk cerita tentang masa lalu ya, seperti kalian bertanya misalnya, ini dibangun tahun berapa, abad berapa, untuk masa kini artinya untuk kalian saat ini, tapi kan ini harus diwariskan lagi ke generasi hingga berabad-abad kemudian. Kalau kita bicara abad 10, sekarang abad berapa? 21 ya? 21. Ya kita kan berharap sampai abad 30 masih ada kan Candi Pelawasan. Jadi intinya kita tidak bicara masa lalu, kita tidak hanya bicara masa kini, tapi kita juga bicara masa depan. Mungkin itu aja Kak dari pertanyaan saya. Ya sebelumnya terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan detail tentang Candi Pelawasan ini dari KIW sebagai arkeolog. Nah selain arkeolog aja nih yang mau kita wawancari, kita juga akan mewawancari juru pugar, juru pemelihara dan juga wisatawan di sini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu yuk. Kita masuk ke candinya. Soalnya penasaran nih. Kalian penasaran enggak? Yuk. Nah, kawan-kawan, sebelum masuk kita lepas alas kaki dulu ya. Karena sudah ada tandanya dan kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat di tempat ini. Dan untuk teman-teman juga mematuhi peraturan ya, karena kita harus menjaga juga tempat ini dan merawat juga sih, jangan buang sampah sembarangan ya. Yuk. Nah teman-teman, kita di dalam nih. Yuk kita lihat yuk. Nah teman-teman, tadi tuh penampakan yang di dalam candi ya. Dan kita akan lanjut untuk mewawancarai pekerja-pekerja yang ada di sini. Yuk, Kitty. Nah Pak, boleh perkenalkan dulu Pak, diri Bapak. Ya, nama saya Bapak Soeharto. Kami di sini sebagai juru pugar cagar budaya. Yang sekarang sudah bergabung dengan DIY, namanya sekarang ganti, dulu cagar budaya, sekarang BPK wilayah 10, Balai Kebudayaan wilayah 10. Jadi yang dulunya BP3 Jawa Tengah, DIY tambah satu lagi yang di Jogja itu namanya apa itu? BNPB. Ya itu. BNPB. Ya sekarang jadi satu menjadi BPK wilayah 10. Nah, sementara saya di sini sebagai juru pugar gitu aja. Boleh dijelaskan dulu nggak Pak terkait pekerjaan Bapak nih? Detailnya Bapak kerjanya ngapain gitu Pak? Kami di sini bekerja berkelompok Mas. Jadi dibagi-bagi ada yang pencari, ada yang steller, terus ada yang dokumentasi juga penggambaran. Jadi ini banyak komplek mahannya. Jadi enggak bekerja sendiri. Jadi saling berkelompok ya, Pak. Iya, berkelompok. Kalau kerja sendiri enggak bisa. Untuk yang steller tuh ngapain ya, Pak? Kalau steller itu menyusun percobaan, kalau belum ada proyek ini dimulai kan biasanya ada susunan percobaan dulu. Nah, terus persoalan-persoalan itu kalau ada yang kurang
kita harus lengkapi meskipun pakai batu baru. Oh, jadi menyusun candi ya Pak? Iya, menyusun sesuai dengan profilnya. Wah, lumayan gitu, ya. Iya. Udah berapa lama Pak sebagai juru buber? Ya kalau 20 tahun, ya kurang kecil lah, 15 tahunan lah. Wah, 15 tahunan. 15 tahun ya lumayan ya. Iya, kita ambil pensiun. Ada hal unik gak Pak saat Bapak bekerja nih, cerita-cerita hal unik gitu? Untuk hal unik, maksudnya unik yang bagaimana lagi? Ya, kejadian-kejadian gitu Pak. Kalau di pemugaran nggak ada ya, seperti kejadian yang unik, biasa-biasa aja. Biasa aja ya. Belum ada yang aneh-aneh ya Pak ya? Belum nggak ada. Untuk, ada nggak Pak pesan-pesan untuk wisatawan nih yang datang ke sini? Ya, untuk wisatawan yang mau berkunjung ke khususnya komplek candi-candi, dipersilakan monggo, karena memang sebagai cagar budaya punya moto ya, kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Ya itu. Jadi setiap pegawai kalau bisa ya, kalau semakin banyak pengunjung kan semakin bangga, wah yeah. Ya, ini sudah banyak pengunjung, yeah. Jadi nggak sia-sia kita melaksanakan pemugaran. Iya, nggak cuma Candi Prambanan mulai ya Pak ya. Oh iya. Nah, terima kasih ya Pak ya. Iya. Perkenalkan, saya nama Marsono, sebagai juru pelihara di Candi Pelausan ini. Dan perkenalkan dulu ya Bu, Pak, saya Rido. Iya. Bapak bekerja di sini udah berapa lama Pak? Saya sudah dari 3 Juni tahun 1991. Wah, lama juga ya Pak ya. Iya. Untuk perawatan di candi ini Pak, ada nggak sih Pak cara khusus untuk merawat-merawat candi-candi ini? Ya, secara manual ini pakai sapu lidi, pakai cengkrong, itu ada pakai sapu, apa itu, sapu yang panjang untuk menyapu di bagian-bagian bawah. Tapi kalau untuk merawat di dinding-dinding itu pakai sapu yang yang sudah gerang, sapu yang sudah pendek itu loh. Kayak itu untuk supaya membersihkannya agak mudah, pakai sapu yang pendek itu. Untuk membersihkan lumut-lumut ya, apa ya? Lumut-lumut sama ya apa itu, rumput-rumput kecil itu bisa cepat. Ya. Bapak tahu nggak Pak, ada berapa orang yang sudah merawat candi ini? Di Candi Pelausan ini ada 16 teman orang. Juru pelihara. Ya. Untuk itu dari kontrak, ada dari yang sudah PNS. Oh, ada juga yang dari PNS ya Pak ya. Untuk ini Pak, perawatannya tuh, itu seminggu sekali atau setiap hari atau ini setiap hari? Oh, membersihkan setiap hari, setiap hari. Ini kan hari tanggal merah juga masuk. Oh, iya ya? Masuk tanggal merah, masuk hari Sabtu ada, Minggu ada, jadi tiap hari itu juru bendahara pasti ada di sini. Apa ada pesan-pesan nggak Pak untuk wisatawan nih, untuk membantu juga ya merawat candi ini? Ya, pesan-pesan untuk wisatawannya. Ya, untuk wisatawan ini kalau berkunjung di sini ya jangan membuat coret-coret atau jaga kebersihan, supaya dari juru pelihara ini agak mudah untuk membersihkannya. Kalau saya sayangnya itu tisu sama apa ya itu, sumpit kecil apa itu untuk sume, nah itu ada botol-botol itu ada yang berserakan itu kan. Kalau puntung rokok itu sudah ada larangan untuk tidak boleh merokok di lingkungan situ sih ya. Nah kawan-kawan, ingat ya yang Bapak bilang tadi, kita jaga sama-sama candi ini ya Pak.
Yeah. Terima kasih ya, Pak ya. Yeah, sama-sama. Halo, Kak. Halo. Dengan siapa kakak di sini? Saya Derek. Saya Mika. Dari mana ya kakaknya? Kalau saya dari asli Jogja. Oh, kakaknya? Saya dari Bengkulu. Bengkulu, jauh ya. Kenapa, Kak? Yang saya lihat kan kakak nih kayak lagi pre-wedding ya. Iya. Kenapa kakak bisa memilih tempat ini untuk spot foto pre-wedding kakak kedua? Kalau saya sih untuk pertama mengenalkan budaya Jawa dan candi-candi yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya candi ini, karena di keluarganya dia kan orang Sumatera. Jadi lebih mengenalkan aja budaya, saling mengenalkan budaya. Yang saya dengar, Kak, di sini ada mitos kalau bawa pasangan ke sini bakal langgeng ya. Kakak tahu nggak? Kalau saya pribadi sih enggak. Oh, enggak. Tapi diaminkan. Tapi diaminkan. Ya, pokoknya doa yang baik kita. Semoga sesuai mitos aja, Kak. Amin. Semoga kakak langgeng berdua. Amin. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Nah, sekarang kita akan menanyakan warga-warga sekitar sini ya, atau pedagang lah. Kita akan menanyakan tentang ya, keluh kesah dan segalanya. Yuk ikuti. Nah, sekarang nih kita akan mewawancarai pedagang yang di sekitar candi ya. Dengan ibu siapa sebelumnya? Pratiwi. Ibu Pratiwi. Ibu Pratiwi udah berdagang selama berapa tahun, Bu? 2 tahun kurang lebih. 2 tahun. Dan ibu di sini jual apa, Bu? Apa aja? Jualannya ada kaos, topi, tas, hampers, makanan, minuman, sama kue-kue ringan. Jadi kayak buat oleh-oleh ya, Bu ya? Buat oleh-oleh, ya. Untuk keluh kesahnya, Bu, ada nggak sih, Bu, dari selama ibu berjualan di sini, kayak dari wisatawan dari luar daerah gitu? Kalau wisatawan dari daerah, luar kota ya, maksudnya luar negara ya, itu kendalanya ke bahasa. Kalau mereka tidak bisa bahasa Inggris, repot, gitu. Jadi ya, agak susah juga sih ya. Ya, paling pakai bahasa tubuh mengerti. Ya. Apalagi kalau nggak ada tour guide ya, Bu ya? Ya. Kalau ada guide, masih mending ya. Berarti pas selama COVID, Ibu sudah jualan ya, Bu? Sudah. Agak sepi nggak, Bu, kalau pas COVID? Ya, otomatis ya. Agak ada penurunan. Ada penurunan ya. Karena banyak larangan kan, banyak aturan, kendala. Pertanyaan terakhir, Ibu. Ya. Ada nggak sih, Bu, hal-hal atau inspirasi Ibu yang Ibu harapkan untuk candi Pelawasan ini yang sekiranya ada nambah-nambah apa gitu untuk untuk membantulah warga sekitar yang pedagang sekitar sini juga. Oke. Kalau keinginan saya pribadi nih ya, kan ini sudah ada potensial candi. Kalau bisa dikembangkan lebih bagus lagi, misalnya dibikin taman, pohon-pohon yang rimbun. Terus ada kolam renang, ada wisata kuliner, kan tambah meningkatkan kesejahteraan pedagang di sekitar sini juga. Maksudnya pedagang ditata, biar tertata rapi dan dilihat turis asing itu tidak, waduh kok kotor gitu ya kesannya ya, nggak rapi. Terus kalau ini ada taman kan lebih adem, lebih nyaman. Panas juga sih. Oh, nggak panas. Orang pengen lagi kesini, melihat lagi kesini. Jadi tidak hanya melihat batu saja. Jadi bisa bermain di taman, bisa berenang, bisa wisata kuliner. Kan bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar sini juga seandainya kita tata pedagang-pedagang ini di sekitar sini kan. Jadi masukan Pemda sini juga, ya kan? Ya, sudah itu, cukup. Ya. Makasih, Bu, ya. Iya. Maaf, sudah mengganggu waktu. Iya, sama-sama. Nah, teman-teman, jadi tadi itu video kita terkait Candi Pelawasan ini. Saya Rido Aldi, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.